karo nduding iwak iki. Alasane nduding iwak iki. Selamat pagi. Ini kita mau kuras yang kolam G ya. Ini sudah sampai sawah. Ini airnya. Ini kurasnya. Ini mau dipasang. Oke. Saya pasang dulu. Nah, ini udah habis ya, gerimis. Ini tadi di jaring. Ini airnya tinggal segini. Ini sisanya tadi udah dibawa satu kloter. Berapa hektar? 60-an ekor. Ini banyak yang hilang ya. Mana? Nggak tahu ini. Hujan gerimis. Ini kalau ikan besar tuh kayak gini nih. Ini suka dusur-dusur nih, rusak kaleng anu nih, plastiknya. Ini saya plastiknya nih. Nah, itu untungnya bawahnya ada geomembran itu. Itu juga. Dalamnya kan ada geomembrannya. Ini masih kuat nahan. Kalau cuma plastik mulus aja udah lewat gitu. Belum datang. Paling tinggal 2 kantong lagi cukup ini. Ini sambil ditinggal kirim. Ini karasi-karasi. Udah siro-sironya. Oke. Ini cukup dulu. Nanti lagi. Teles saya ini. Oke, sudah di rumah semua ya. Ternyata kolam G itu isinya adalah karasi. Karasi, sapi koyo, siro, ini si gure, coa gendrin itu lanang mil ya, ojiba, apa lagi, sapi koyo ya udah, siro gendrin, coa. Sanjo swap. Sanjo. Ini ada isinya kayak seperti ini. Oke. Ya, berikutnya selagi nanti diisi ikan yang di sini aja. Kolam A ini soa-soa. Atau diisi yang di kolam B itu kohaku. Nah, diisi kohaku aja. Kohaku sama kohaku. Lumayan ya. Setelah hujan itu satu hari alus terakhir. Ini karasinya mil ini. Dua ini F1 semua.
Marutu vs Sakai dulu. Ini karasi-karasi yang ini F1 Marutu ya. Kuningnya bisa ini ya. Itu Koyo itu, Koyo itu, ada Koyo. Apalagi, yes. Nah ini mil. Ini juga mil. Ini curiga. Biarin aja. Mija sama siapa nggak penting. Yang penting ini sudah naik semua. Oke. Sekian laporannya. Ini 4 dari Karaso ya. Apa Ochikara ini ya? Ochiba dan Karasi. Ochiba dan Karasi ya. Banyak koyonya soalnya. Itu ada ikan juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Yang penting adalah subscribe ya, subscriber. Oke, terima kasih.